udah dijemput mobilnya? Iya. Koordinator atau mengkoordinir? Mengkoordinir. Dari Lampung berapa orang, Pak? 28 orang. 28 orang dibayar dari partai. Partai. Apakah dapat uang sanggup dari partai juga? Kan jauh jaraknya. Mungkin ada nanti. Berapa perkiraan? Belum tahu. Oh, belum tahu. Tapi ada ya, ada. Ya, masih ada. Masih, Pak. Pak, siapa namanya, Pak? Mas Fahri. Mas Fahri, masih, Pak. Bilang 50 kata orang rumah sih 30. Siapa namanya, Bu? Bu Neneng. Dari mana? Kampung Rawa. Oh ya. Hati-hati ya, Bu ya. Rombongan, Mak. Dari mana? Dari Sukabumi. Sukabumi berapa bis tadi? Habis 7. 7 banyak ya. Berapa? 36. Iya. Sudah dikasih ongkosnya atau dikasih? Berapa kasih duitnya? Gak tahu. Ini bilangnya dikasih katanya. Mas siapa namanya? Pak Yayan. Pak Yayan. Mak namanya siapa? Wicucun. Wicucun. Assalamualaikum. Dari mana, Pak, rombongannya? Dari Bandung. Berapa bis? Ada tiga. Ada tiga. Kalau boleh tahu di akomodir sama RT, RW atau Pak Lurah? Oh, itu saya nggak tahu ya, Bapak, Mak. Pengurus, Kak. Oh, pengurus? Nggak tahu ya, saya RW. Oh, pengurus. Pengurus AKT. Dapat uang saku nggak, Pak? Nggak tahu, ini belum dapat, Kak. Tapi dibilangnya dikasih? Bilangnya mau dikasih. Mau dikasih. Tapi nggak tahu nih. Oh, okay. Pak, siapa namanya, Pak? Potong. Tugas kebersihan ya, Pak? Iya, Pak. Gimana, Pak, sampahnya? Banyak? Wah, ini dua kali kemarin. Ini dua kali dari yang kemarin? Iya, yang kemarin. Kalau yang pelajaran, Pak, banyak yang bantuin ya? Banyak. Yang relawan-relawan itu relawan-relawan ya? Relawan-relawan, iya. Nggak terlalu capek? Banyak. Nah, kalau ini? Nggak terlalu capek. Capek banget ya? Iya. Karena lebih banyak sampahnya. Banyak sampahnya. Kita tahu lah ya, dua ketua umum partai besar pendukung Ahok tadi hadir di HI ya, artinya mau mengelak bagaimanapun juga itu tadi adalah kampanye politik sebetulnya, yang itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan gubernur yang mengatur tentang Car Free Day di dalam pasal 7 kalau tidak salah itu sudah beredar ya, di medsos, di WA bahwa Car Free Day itu dilarang untuk kegiatan-kegiatan politik ya. Jadi saya kira pihak yang selama ini menyatakan patuh pada hukum dan menggunakan simbol-simbol menyalahgunakan, bukan menggunakan ya, menyalahgunakan simbol-simbol kebangsaan itu saya kira justru yang menjadi pelaku berbagai pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Dan bisa kita saksikan misalnya di berbagai medsos ya. Saya kira aspek-aspek yang mau dituju dengan adanya sistem Car Free Day, misalnya kebersihan lingkungan ya, bebas dari asap kendaraan, kemudian kerapihan, saya kira semua pada hari ini bisa dibuktikan ditabrak semuanya. Ya, ada orang yang pipis sembarangan di pagar hotel Indonesia, itu ada fotonya beredar ya. Ada taman yang rusak, ada sampah yang berserakan, ada asap yang akibat genset yang digunakan untuk panggung. Jadi
Saya kira tujuan-tujuan dari diadakannya Car Free Day itu sudah dilanggar semua dalam kegiatan tersebut. Dan itu dihadiri oleh ketua umum partai besar. Dan semua yang melakukan Car Free itu melakukan pelanggaran hukum adalah kader-kader. Jadi ini kalau boleh mau saya katakan pelanggaran hukum yang sistematis dilakukan oleh atas instruksi ketua partai besar. Saya kira termasuk itu. Jadi kalau ini kegiatannya kampanye, ini nanti ada teman-teman yang akan mengadvokasi. Kalau kegiatan ini termasuk kategori kampanye, ya, yang dilakukan oleh tim suksesnya secara resmi oleh partai pendukung Ahok, dan itu bagi-bagi uang, itu artinya mempengaruhi seseorang untuk melakukan memilih, dan itu bisa dibatalkan itu pencalonannya. Itu kalau ada yang melaporkan, tim advokasi dari pihak yang lain melaporkan atau masyarakat melaporkan kepada Bawaslu dan diproses, saya kira ini harus menjadi perhatian dari pihak Bawaslu. Pihak Bawaslu nggak boleh menolak laporan dari masyarakat yang terhadap pelanggaran-pelanggaran dari aturan kampanye.